Nah, oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel gua nih. Nah, oke guys, jadi kemarin itu nggak sempet kita nge-update tentang cana-cana kita, dan hari ini kita mau update cana-cana kita. Tinggal berapa ekor dan bakalan gua tinggalin cana apa aja nih di rumah nih. Pokoknya buat kalian yang baru gabung, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan dikirim terus video gua selanjutnya. Dinyalain juga loncengnya biar nggak ketinggalan kalau ada video-video baru dari gua gitu cuy. Nah, oke guys, jadi ini rumah gua nih, kita harus room tour ya kan, apa gimana nih. Nah, jadi gua mau ngasih tahu ke kalian nih, kita nyisain berapa ekor doang nih di akuarium kita, karena kita bakal ngemudik nih ya kan, kita bakal ngemudik. Jadi mudah-mudahan pas kita pulang lagi nanti masih pada hidup gitu. Karena yang gua tinggal-tinggal ini lumayan juga nih, yang ada harganya gitu cuy. Jadi gitu aja. Pokoknya jangan lupa di subscribe dan kita langsung unbox, langsung kita update aja. Let's go. Nah, oke okay guys, jadi ini dia cana yellow centrumnya. Ini yang bakal kita tinggal di rumah kita nih. Mudah-mudahan nanti pas kita pulang lagi ke sini, nih ikannya masih hidup guys. Oke? Okay? Jadi ini udah begini nih warnanya. Ada beberapa ikan ya, kayak 1, 2, 3, 4. Nih ada apa namanya, Asiatica RSWS nya di sini. Terus sama yang Green Maru. Green Maru sama nih yang Green Marunya nih. Sama yang apa sih itu namanya? Pluro, cana pluro juga kita tinggal, mudah-mudahan masih hidup. Dan di sini udah malam takbiran ya, pokoknya minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf kalau ada kesalahan perkataan ataupun perbuatan saya terhadap penonton subscriber Raju Sans nih ya kan. Oke. Nah, ini kayak gini pluro kita, emang dia rada gimana ya, ntar aktif, ntar diem gitu guys. Jadi ya wajar lah namanya kayak gini, namanya pluro ya kan, menurut channel pluro. Nah, kayak gini cuy. Cuma dia alhamdulillah ini udah sehat. Kemarin kan sempet bibirnya nggak tahu kenapa tuh luka. Dan ini ada cana orna kita nih, ada dua sayangan kita. Makanya gue ngeri banget nih ditinggal ini satu nih yang pertama. Nah, itu yang sampingnya juga kan orna juga, yang dulu kita ambil beli di Ginan juga. Dan itu ada anakan-anakan yang pulkra sama yang pibun, pangkalan bun. Itu tinggal satu yang masih hidup, ada mati yang sisanya guys. Dan apa ya, ini sebelum gua tinggal juga pastinya gua kasih makan juga. Nanti di atasnya itu gua kasih genteng biar lebih apa ya, aman aja gitu kan, rata-rata pada ngedobrak-dobrak banget tuh. Apalagi yang yellow centaurum nih, tenaganya kan udah pasti lebih gede, dia tuh udah lebih ngeri dah. Nah, itu kayak gini nih, kalau udah ngedobrak kaca udah ngeri banget sih dia nih. Mudah-mudahan sih makin gondrong nih, kayak dia kalau gue kasih makan 3 hari sekali guys. Bener dah, yang pas kemarin juga yang makan kodok itu lahap banget ya. Dan ini ada akuarium-akuariumnya tuh, ada sisa 3 ekor gue taruh atas. Udah pokoknya dikosong-kosongin deh seminimal mungkin, kita ngabisin ikan-ikan dulu dan nyisain beberapa nih kayak gini. Kita bereksperimen, mudah-mudahan nanti ikannya langsung masih pada hidup gitu guys. Kalaupun nanti di hari kedepannya itu ada unboxing-unboxing, itu video yang sebelum lebaran ya guys ya. Jadi itu gua rekam, tetap ada updatean video gitu guys. Cuma itu yang sisaan yang kebakaran kemarin, semua cana-cananya udah pada habis gitu. Nah, jadi thank you yang udah nonton sampai habis nih, biar kalian paham juga. Nah, di sini juga ada adik gue nih bakal bertanya-tanya gitu guys. Langsung aja, let's go. Iya, coba. Ini namanya apa? Yang mana? Yang ini apa? Itu namanya yellow centaurum. Tapi ini dia enggak ada kulit. Dia lebih ke ini iya, bisa berinteraksi gitu ya? Bisa. Kebetulan dia ini asalnya dari ini dari purba-purba gitu Mas ya? Iya, dari purba.
Purba Sari bukan sih? Ini jadi kayak kecantikan gitu ya. Kecantikan gitu. Nah, di sini di bawah ada apa tuh? Sebenarnya? Ini ada lele mini. Lele mini. Tapi dia ini dia kurang berinteraksi. Kayak dia kayak introvert gitu ya. Dia lebih ke introvert. Ini dia punya social butterfly gitu. Kalau ini enggak mau dia, enggak mau dia. Dia lebih kayak insecure gitu enggak sih? Soalnya dia paling pucet. Dia enggak ada motifnya, Mam, ini kalau ini bagus motifnya keluar. Ini kayak warna-warna luntur gitu enggak sih? Ini kalau ini bagus itu ini kayak ada batik-batik ini gitu. Namanya Asiatica. Ini lebih mahal ya? Yang mainnya lebih mahal. Sama. Malan dia. Oh, itu dia karena harusnya dia dikasih ketapang ini. Biar. Tapi nanti lama-lama kayak gini warnanya keluar. Iya. Apa warnanya tetap kayak gini aja? Dia warna hijau, warna aslinya hijau gennya. Serem juga itu. Nanti gimana ngempaninnya? Ngempaninnya itu kita seperti apa ya? Puasa dia juga puasa. Lebih taruh puasa. Berarti selama seminggu ke depan dia bakal puasa. Iya, yeah, dia bakalan puasa. Tapi dia bakal tapi kan dia bakalan hidup terus. Soalnya dia kan minum terus. Kan kalau misalnya orang enggak dikasih makan bisa. Oh ya, orang kalau minum doang juga asam lambung. Kencing. Benar. Oh, itu dong. Dia juga pasti ada cekit-cekit lah di sini. Iya. Tapi kalau ini, Kalau itu namanya kita perkenalan ya namanya. Ini kayak depresi gitu gak sih? Soalnya diem aja, Iya. Tuh. Wah, nanti dia udah ada gak ketolong, Gak bisa ini mentalnya udah breakdown. No, bener-bener gak ada mau ikut, toh. Tuh. Wah, kelainan ini. Ini dia udah gak ketolong, Dia namanya... Sering-sering diajak Pluro. Ngomong. Namanya aja udah aneh, Pluro. Jenis Pluro. Pluro. Ini lebih gelap ya? Lebih gelap dia. Cuma dia nggak bisa berinteraksi. Jadi dia selama hidup dan mati bakal tetap gede. Tapi dia bakal tumbuh gede. Dengan bentuk dan... Ini adalah contoh pengangguran yang... Dia kayak pengangguran yang selalu ditanyain. Selalu ditanyain. Dia memang tidak kerja. Dia saking... Kok kamu gak kerja? Dia saking capek, Kok kamu gak kerja? Dia udah gak tahu lagi. Mau kasih jawaban apa? Dia langsung. Nah, sama kan halnya ketika dia diomongin sama tetangga, dia bergerak. Dia panas. Dia panas kayak. Pluro ini Pluro. Nah, itu dia mulai bergerak karena dia udah mulai panas kupingnya. Kalau ini namanya Orna. Itu Cana juga. Cana. Orna. Oh, ini berapa? Ini mahal ini. Satunya dia 100.000. Jadi yang mau ngambil silahkan. Ya orang enggak tahu di ini sebenarnya 100.000. Iya, sekecil ini. Segede gitu. Ini 1, sini 100. Makanya ini dipertahankan karena jenisnya itu langka. Wah. Ini kalau segede gini? Itu 200. Sekarang udah tadinya mencet, kan? Jangan. Itu sama aja kayak mencet kongwan. Monde. Kalau ini lebih ke coklatos. Ini enggak terlalu mahal ya? Ini enggak terlalu mahal, cuma kalau dia size-nya gede ada harga. Tapi ini kayak nyala gitu. Dia bisa nyala gitu. Iya, kalo dari India dia, Asiatica. Jadi dia dulunya temannya Krishna. Berarti aku ikannya cuma segini doang. Iya, jadi segini aja kita. Ini dia bisa gede lagi ya? Bisa. Ininya 60. Max-nya. Segede tang ini. Ini kan tang ini kan 60. Oh, kayak arwana gitu. Iya, kayak arwana. Oke, jadi penutupan. Sekian dari malam ini. Kita nge-review ini udah. Malam ini kita mau jalan-jalan. Mau takbiran. Kita takbiran. Kalau kita enggak mudik. Kita enggak mudik. Ini enggak mudik. Ini aneh. Ini fungsinya apa? Mantap.